Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fikri Garage with another video. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja. Di video kali ini gue ada satu plastik yang isinya itu ada beberapa hotel reguler. Dan kalau kata teman gue sih ada majoritnya juga. Jadi benar-benar barang ini tuh punya teman gue. Kemudian dia kirim ke gue, katanya kayak gue punya doublean nih. Jadi katanya gue kirim ke lo aja, ntar lo jualin, kata dia kayak gitu. Jadi gue pengen tahu nih isinya ada apaan di sini, karena nanti bakalan gue masukin ke Tokopedia gue, teman-teman. Jadi dia minta tolong jualin sama gue. Jadi nanti bakalan gue masukin di Tokopedia gue. Buat yang belum tahu Tokopedia gue apa, nonton terus videonya. Nanti bakalan gue kasih tahu, linknya ada di description. Jadi langsung aja, let's get started. Plastiknya langsung aja gue buka, teman-teman. Ini dia, luar. Ini dia benar, majoretnya udah kelihatan. Langsung aja kita keluarin dari plastiknya. Kira-kira ada barang apa aja di sini, teman-teman? Gimana kabarnya semuanya nih? Semoga selalu sehat dan fokusannya gimana nih? Udah makin banyak atau gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Siapa tahu gue belum nonton video kalian, jadi sama-sama kita saling support gitu ya. Oke, ini yang pertama ada Honda Civic Type R yang warna kuning dari majoret, teman-teman. Di video kali ini gue bakal lihat kalian Honda Civic Type R warna kuning, cakep banget. Moving part, bagian bagasi belakangnya bisa dibuka gitu, teman-teman. Nah, ini dia SNI, kemudian kartunya juga masih oke nih, teman-teman. Majoret ini nih Honda Civic Type R. Oke, langsung move on. Yang kedua, kita lihat di sini ada Nissan Silvia. Ini ada koyoknya, teman-teman, factory sealed 2020. Mantap banget. Oh, ini masih ada bekas flash sale atau apa nih gitu ya, pokoknya lelang kali ya. Ini dia kartunya. Masih cukup oke untuk kartnya, teman-teman. Ini 2017 Mattel. Ini Silvianya warna biru nih, teman-teman ya, warna biru. Kemudian barang yang ketiga kita lihat, ini ada Subaru Impreza nih, STI version warna merah dengan rims warna gold, teman-teman. Ini kartunya bagian atasnya oke, bagian bawahnya udah cukup agak rusak, tapi diecast-nya masih mantap nih, teman-teman. Oke, ini kita lihat 2018 Mattel nih, udah ada Civic, kemudian Nissan Silvia, yang ketiga ada Subaru Impreza nih, teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut lagi. Ada ada apa nih di sini? Ada Nissan Fairlady Z, teman-teman. Ini kok agak cukup berat ya? Perasaan gue dong apa gimana? Oh, ini mirrornya warna biru nih, teman-teman. Oh, ini seperti digambar warnanya biru. Oh, dia kayak polis gitu, teman-teman ya. Nah, ini dia 2 dari 5. Ini seri apa sih, teman-teman? Mungkin yang tahu bisa kasih tahu gue di kolom komentar. Gue kurang paham nih koleksi seri yang ini. Ini ada Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Volkswagen Golf MK7, sama BMW M2. Nah, ini dia 2019 Mattel, teman-teman. Ini dia base warna hitam. Kartnya bagian atas masih oke, bagian bawah cuma udah ada corner-corner. Oke, langsung. Ini ada, wah ini cakep nih. Ini ada Nissan 180 SX Type X. Kalau nggak salah yang dulu pernah gue ada premiumnya, kalau nggak salah warna hitam ya. Nah, ini dia 96 Nissan. Cakep banget ini livery-nya Advan. Dan tentunya Koyo 2018. You can see di sini. Kemudian bagian belakangnya, wah ini ada Greedy, Yokohama, Nissan 2017 Mattel, teman-teman. Night Burner. Wih, cakep nih. Tinggal ganti ban doang nih ya. Keren-keren. Diecast juga masih maknyus. Oke. Langsung lanjut lagi ke, wow, ini ada Acura NSX. Acura apa Acura sih, teman-teman, ngomongnya? Nah, ini dia ada factory sealed 2020. Nah, ini dia 2017 Mattel. Waktu itu gue sempat punya warna merah juga, tapi udah nggak ada. Itu gue tahu, gue lupa, gue kasih keponakan gue apa kemana itu diecast-nya. Oke, nah ini dia kartnya masih oke banget. Dan tentunya di sini ada koyonya kayak gitu ya. Oke, udah ada 6 yang gue buka dari plastiknya dan gue liatin ke kalian kartnya. Kemudian langsung, wah ini cakep nih Acura NSX warna kuning. Terus juga ada garis-garis warna hitamnya, teman-teman. Ini 90 Acura NSX, bagian atas warna hitam. Dia bagian depannya, bagian belakangnya, wah ini dia keren banget. Untuk kartnya masih terbilang oke, cuman cornering aja. Bagi yang tim loss, mantep banget. Langsung dibuka-buka aja nih ya, Kak. Oke, ini dia 2015 Mattel Nightburners. Mantap sekali. Oke, langsung kita lanjut terus. Sisa ada 4 lagi, teman-teman bisa lihat di depan kalian udah tinggal sisa 3 lagi. Nah, ini dia di depan gue ada Nissan 300ZX Twin Turbo, teman-teman. Ini gue suka banget nih, THS-nya keren banget bagi gue.
Nah ini keren banget tuh dia bagian belakangnya. Warna biru teman-teman untuk karnya kayak gini kondisinya. Mantul. Kita lihat bagian belakangnya, ini 2020 Mattel. Nice one. Oke. Kita tinggal 3 lagi nih. Wah, ini ada yang warna merah tadi. Nah, ini ada juga warna mati gue. Nah, ini ada warna birunya. Itu ya. Ya, ini kita lihat yang warna biru ya, teman-teman. 98 Subaru Impreza STI version. Gue suka sih merah sama biru, sebenarnya suka yang warna biru sih, keren. Untuk karnya, ini dia teman-teman. Mantap sekali. Ini bagian belakangnya. 2018 Mattel. Mantap. Oke, dua lagi yang bakal kita review. Nah, ini ada Nissan 300Z X-Twin Turbo yang warna putih. Di sini sudah harganya. Kemudian, oh ini udah ada kerutan teman-teman di bagian atas kiri. Kemudian di belakang kiri juga. Belakang kanan juga terbaliknya dari yang depannya. Kemudian di sini 2017 Mattel. Oke. Kita sudah lihat di sini. Ini ada harganya juga yang warna putih dan ini dia ada dua juga. Ada yang warna biru dan ada yang warna putih. Teman-teman suka yang mana nih, warna putih atau warna biru nih? Oke, kita langsung aja ke yang terakhir teman-teman. Wah, ini bukan THS ya teman-teman, ini reguler. Kemudian ini ada koyonya Factory Seal 2020 teman-teman. Ini dia Honda CRX. Ini adalah salah satu Honda favorit gue yang warna hitam yang sempet gue ganti bannya. Kalau teman-teman pernah nonton videonya. Nah itu gue suka banget. Sampai sekarang masih ada sama gue. Bagi gue itu salah satu yang cukup keren menurut gue. Gue waktu itu dapet digantungan apa gue beli? Oh enggak, gue gak dapet digantungan. Gue waktu itu beli sama seller di Instagram saking gue waktu itu gak bisa hunting-hunting karena lagi banyak kerjaan, deadline. Jadi gue langsung aja dah beli dan langsung gue ganti ban teman-teman. Nah ini ada yang warna putihnya dan ada warna biru merahnya nih dekalnya. Oh bagian bawahnya seperti ini. Untuk kartnya masih cukup oke. Ini dia corner-cornernya. 2017 Mattel teman-teman. Nah ini dia kurang lebih ada berapa berarti ya. Ini kita hitung lagi ya, berarti ada 1. Kemudian 2. 3. Ada 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Berarti ada 11 diecast yang temen gua kirimin ke gua dan dia minta tolong nanti katanya coba lu taruh di Tokopedia lo, dan siapa tahu teman-teman ada yang kalian suka di sini barang-barangnya, kalian langsung nanti cek, jangan lupa di Tokopedia gue yaitu di Like Usual Store. Jadi teman-teman yang belum tahu langsung aja klik link yang ada di description atau nanti gue taruh gambarnya di sini nih. Nah ini dia Like Usual Store. Oke teman-teman, mungkin video kali ini itu aja, spesial unboxing gitu atau unplastik bahasanya ya, pokoknya kita buka dari plastik barang-barang yang dikirimin dari teman gue yang dia minta tolong untuk dibantu jual ini teman-teman. Oke, jadi siapa tahu harga cocok kalian langsung mampir aja ke Tokopedia gue, jangan lupa di follow dan support juga terus. Oke teman-teman, thank you, jangan lupa like, comment, and share, dan tentunya di subscribe teman-teman. Buat yang belum subscribe aman, gue tunggu 1, 2, 3. Terima kasih banyak buat teman-teman. Kangen banget nih, udah lama gak ketemu kalian lagi. Sampai bertemu di video berikutnya. Gue Fikri Guraj pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya setelah video ini tayang, mungkin paling lama 7 jam dari video ini tayang, bakalan gue upload barang-barang ini. Oke? Ciao!